Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Mama mau bikin adonan roti super empuk. Simak videonya ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video mama. Ini semua bahannya udah disiapin. Ini terigu 3 gelas, 1 sendok kamira, sedikit garam, 2 sendok gula. Ini telur 1 butir. Ini butter setengah pinjan. Ini susu mix 1 gelas. Semua bahannya dicampurkan. Ini 3 gelas terigu. Ini semua bahannya. Kalau enggak ada yang seperti gini, pakai tangan aja juga bisa. Ditambah air kalau belum menjadi adonan. Sudah menjadi adonan, dimatiin. Ditutup pakai plastik, telah dibiarin 20 menit sampai mengembang. Teman-teman, adonannya udah mengembang. Teman-teman, dimasukin oven 10 menit, nyalain oven bawah lalu atas. Thank you.
Sudah selesai teman-teman, masukin, open lagi, nyalain api bawah 5 menit. Teman-teman udah matang, siap dimakan, super lezat.